Halo, salam apoteker sedunia guys. Kali ini aku akan sharing ke kalian makanan-makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh dan kekebalan tubuh. Makanan-makanan ini penting banget untuk kita semua yang sedang menghadapi wabah virus corona. Bukan hanya virus corona saja sih, tetapi konsumsi makanan bergizi ini sangat penting untuk kekebalan tubuh, terutama menghadapi segala macam penyakit, seperti flu dan masalah kesehatan lainnya, seperti alergi, radang sendi, dan lain-lain. Contoh makanan-makanan bergizi ini untuk meningkatkan kekebalan tubuh, yaitu makanan yang kaya akan protein, seperti telur bebek, kerang, ikan mas, udang, daging ayam, dan lain-lain. Fungsi protein ini adalah untuk membantu mengatur metabolisme tubuh, meningkat hemoglobin, dan mengangkut oksigen dari dalam darah, serta membangun, memperbaiki, atau mengganti jaringan tubuh yang rusak. Contoh lain adalah makanan yang mengandung vitamin A, seperti minyak ikan, hati sapi atau ayam, wortel, kuning telur, bayam, ubi jalar, dan lain-lain. Vitamin A ini berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh dengan cara menjaga permukaan kulit dan jaringan di mulut, lambung, usus, dan sistem pernafasan agar tetap sehat. Yang ketiga adalah vitamin C, seperti jeruk, pepaya, lemon, strawberry, jambu biji, brokoli, dan lain-lain. Fungsi dari vitamin C ini yaitu melindungi dari infeksi dengan cara merangsang pembentukan antibodi dan meningkatkan kekebalan tubuh. Yang keempat adalah vitamin E, seperti minyak zaitun, margarin, minyak jagung, almond, kuaci bunga matahari, dan lain-lain. Vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan dengan cara menetralkan radikal bebas dan meningkatkan kekebalan tubuh. Yang kelima adalah zinc. Seperti hati sapi atau ayam, susu full cream, kacang merah atau hijau, tempe, udang, tahu, dan lain-lain. Zinc ini dapat membantu sistem kekebalan tubuh dan dapat membantu menyembuhkan luka. Contoh makanan bergizi lain yaitu makanan yang mengandung vitamin B6, folat, selenium, zat besi, prebiotik, dan probiotik. Vitamin B6 penting untuk daya tahan tubuh sebab dapat mendukung proses biokimia dalam sistem imun. Contoh seperti ikan salmon, sayur hijau, dan kacang-kacangan. Folat berperan dalam pengaturan dan perkembangan sel tubuh dan DNA. Makanan ini banyak terkandung di sayuran hijau seperti bayam dan kangkung. Kemudian adalah selenium. Selenium berfungsi membantu tubuh dalam memproduksi protein khusus yang berperan dalam mencegah kerusakan sel, menangkal radikal bebas, menurunkan risiko kanker, menjaga kesehatan kelenjar tiroid, dan meningkatkan serta menjaga sistem imun. Contoh makanan dari selenium ini adalah seperti ikan tuna, bawang putih, brokoli, kurma, dan lain-lain. Kemudian ada zat besi. Zat besi akan mengganggu sejumlah aktivitas dalam tubuh yang dapat membuat tubuh jadi rawan terserang penyakit. Selain itu, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, sehingga organ-organ di dalam tubuh bekerja dengan baik.
Contoh yaitu brokoli, kubis, bayam, ubi jalar, dan lain-lain. Selanjutnya ada prebiotik dan probiotik. Bakteri baik akan menghasilkan antibiotik alami untuk menjaga sistem pencernaan, proses metabolisme, serta meningkatkan kekebalan tubuh, karena sistem pencernaan merupakan bagian dari sistem imun. Probiotik adalah bakteri baik, sedangkan prebiotik makanan untuk menunjang pertumbuhan probiotik atau bakteri baik. Contoh dari probiotik seperti yogurt, kimchi, tempe, kefir, dan lain-lain. Contoh prebiotik seperti bawang putih, bawang bombay, bawang merah, gandum, dan lain-lain. Contoh menu gizi seimbang sehari-hari adalah misalnya saja sarapan pagi jam 6. Pakai menu nasi putih, telur bebek, sayur pecel, kacang panjang, tauge atau bayam. Kemudian snack pagi pukul 9 seperti buah satu porsi, contoh jeruk, pisang, jambu biji atau yang lain. Contoh menu makan siang pukul 12 seperti nasi putih, ikan, tempe, sayur sop, dan jeruk. Kemudian snack sore pukul 3 sore, contoh buah pepaya. Contoh makan malam pukul 6, contoh nasi putih, ayam, tahu, tumis kangkung, dan apel. Jangan lupa untuk minum air putih 8 gelas per hari ya. Selain meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara makan makanan yang bergizi, jangan lupa pola hidup sehat ya, dengan cara cuci tangan yang benar dengan sabun, dengan air mengalir atau hand sanitizer. Yang kedua, tidur yang cukup 7-9 jam per hari, karena tidur membantu sel T untuk melakukan fungsinya, yaitu bekerja melawan virus. Jika kurang tidur, sel T akan turun dan tidak akan kuat melawan virus. Kemudian berolahraga, karena membantu sistem metabolisme tubuh. Selanjutnya dianjurkan supaya tidak panik ya, dan tidak stres, karena stres membuat tubuh mengeluarkan hormon kortisol yang mempengaruhi kualitas tidur dan sistem kekebalan tubuh. Nah, itu dia makanan bergizi untuk menjaga dan meningkatkan kekebalan tubuh. Semoga bermanfaat ya sobat.